Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memantau pengerjaan MRT di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Lokasi ini rencananya akan menjadi stasiun utama bawah tanah MRT. Pengerjaan proyek MRT dilakukan serempak mulai dari stasiun Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Di lokasi Dukuh Atas, penggalian stasiun bawah tanah masih berjalan. Dari Jalan Tanjung Karang, tanah akan dibor sedalam 22 meter, sementara penyangga dipasang agar jalan di atasnya tidak ambles. Bila pengerjaan lancar, terowongan bawah tanah bisa dibangun pada tahun 2015. Ini sudah diberhenti gara-gara itu. Ini berjalan dan semuanya sudah dihitung, semuanya sudah dikalkulasi, targetnya selesai kapan, semuanya jelas. Jadi masih ada, mungkin ada dua alat berat lagi yang kita masuk, nunggu gardu PLN-nya dibongkar. Kalau enggak, kita ruangannya agak sempit. Nah itu, jadi tanahnya ini juga enggak kuat, Pak. Jadi kita mesti di-treatment istilahnya, soal treatment lagi, ground improvement lagi, mungkin dicampur lagi, Pak, dengan semen biar kuat, baru alatnya kita berani masukin.